Islandi anu nih. Mantap kan? Anu duh kanjeng ge, anu gue buke wong. Mepet temen sih. Mepet temen beli gue. Ya wis. Wih, mantap deh. Wis akhirnya kena sarang nenek lancang. Wih, mantap. Kat tutup bae, gencet, tut. Ya. Bae jangan tutup. Teman-teman, ini akan kita pindah ke kotak yang sudah dipersiapkan ya. Oh. Tuh. Tuh. Kita akan siapkan kotaknya seperti ini kosong. Gelas untuk menaruh madu, saringan, kita persiapan saringan. Kita akan melakukan pemindahan koloni kelanceng dari sarang yang kita tadi ambil ke kotak ya. Tadi sudah dipersiapkan. Kita menggunakan kolok. Buat perang. Kacong kan. Nah, sudah terlihat. Mana ke madu mana? Ish, iya gue nih ujungnya. Sudah terlihat nih telur-telur yang hampir menetas warnanya putih. Ini telur yang masih baru dibuah. Nah ini isinya biasanya kalau nggak madu ya dipoleh. Ini telur-telur lagi semua. Ini madu. Kita coba bongkar pelan-pelan. Ya kan, telur-telur kita pindah. Ini sih nggak boleh menetas, tapi burung katon anune ya, katonnya ini hampir menetas. Ya, induk anyar biasa nih, ya romas deh sih. Iya iya. Sekarang ini yang nempel-nempel ini yang kuning-kuning ini namanya bipolen, sedangkan ini yang kelihatan madunya ya madu. Oke. Campur deh. Wow, madunya panjang seperti ini ya. Wow. Jangan sih kameranya. Madunya coy. Gue netes nih anu bukan mengundang semut. Oh iya, kita taruh di gelas. Di rumah, di bekas rumah tahun deh ya. Saurungnya gue anu gue rumah tahun. Gue ning dhuwur gue ini hari panan kira apa ngelucurin ning gelas. Madu murni gue. Eman. Meleset. Dikira ini gimana? Bangset ya. Sekarang kita akan memindahkan. Akan
akan memeras madunya. Harus pakai, berhubung ada jarum tangan, terpaksa pakai plastik supaya tetap bersih. Steril. Steril. Wede, mantap coy. Enter ada ngangkat sih dulu sih. Tes botol madu teh ya, no. Ini hasil pemindahan koloni tadi. Rupanya berhasil langsung. Ya. Madu nih. Yuk, diangkat dipindah deh. Ya.